petugas gabungan dari Satreskrim saat para remaja melakukan musik party. Burung goreng satu ini tak pernah sepi. Inilah kemeriahan lomba gaya. Inilah rekaman CCTV yang merekam seorang pelaku pencurian masuk ke dalam rumah dinas Bupati Asahan melalui jendela. Saat beraksi, pelaku menutupi kamera CCTV dengan sebuah plastik agar tidak terlihat wajahnya. Unit Jatanras Reskrim Polres Asahan mengamankan seorang pelaku berinisial W yang mengambil sebuah handphone di dalam rumah dinas Bupati Asahan. Petugas melakukan penyamaran saat menangkap pelaku yang ingin menjual handphone senilai jutaan rupiah. Abang sama bupati ini sendiri seberapa dekat, Pak? Saya sebagai pengawal dan penjaga rumah. Penjaga rumah. Pengawal maksudnya, Bang, artinya bupati ke lapangan, ke kantor, Abang ikut juga ya, Bang? Iya, siap. Sebelah rumah dinas bupati. Nah, saat itu memang dia sudah mempersiapkan alat berupa obeng. Selanjutnya membuka jerjak dengan menggunakan obeng, yang mana obeng itu digunakan untuk membuka mur-mur jerjak itu. Setelah terbuka, terduga pelaku masuk ke dalam ruang kamar bupati. Selanjutnya membuka lemari, dan di lemari itulah dia mengambil HP. Kini pelaku sudah diamankan di sel tahanan Mapolres Asahan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan Asahan TV melaporkan.